ke Project YouTube channel bagi Sangar Resya. Hari ini kita bakal gedebek Auto Project Garage lagi, dan kebetulan lagi ada mobil Hyundai Stargazer. Nah, seperti yang kalian tahu juga nih sahabat Auto, kalau misalnya Auto Project ini sudah menyediakan aksesoris untuk Hyundai Stargazer. Nah, ada apa aja? Langsung aja kita kepoin dan kita lihat ada akses apa aja yang dipasang di Hyundai Stargazer-nya. Let's go. Nah, aksesoris yang pertama sudah dipasangin ini adalah aksesoris crank guard di sahabat Toto. Yap, bener banget, sudah tersedia untuk mobil Hyundai Stargazer. Nah, buat sahabat Toto yang masih bingung nih, apa sih crank guard itu? Intinya adalah aksesoris pelindung bagian mesin bawah mobil, supaya kalau misalkan melewati jalanan yang permukaannya tidak rata seperti banyak batu dan juga kerikil, pentalan batu dan juga kerikilnya itu nggak bakal merusak mesin bagian bawah mobilnya karena sudah terlindungi sama si crank guard-nya. Dan juga crank guard kita ini terbuat dari bahan aluminium, jadi tebal banget dan tahan dengan pentalan-pentalan batu dan juga kerikil. Dan yang pastinya sudah tersedia lubang-lubang nih sahabat Toto. Itu fungsinya supaya sirkulasi udara di mesin itu tetap terjaga. Dan juga kalian nggak perlu bongkar-bongkar ketika kalian mau ganti oli ataupun yang lain-lain. Jadi super praktis banget. Dan juga tadi kalian juga bisa ngeliat pemasangannya ini tanpa pengobor-pengoboran sama sekali. Jadi sudah plug and play, sudah ada klip dan bautnya. Nah, ini dia sahabat Toto, crank guard untuk Hyundai Stargazer. Dan langsung aja kita lihat lagi aksesoris berikutnya. Di bagian samping juga sudah dipasangkan aksesoris buat Hyundai Stargazer, yaitu window liner nih sahabat Toto. Ini adalah tambahan aksen chrome di bagian samping, tepatnya di bawah bagian frame jendela. Jadi tampilan yang itu ada aksen-aksen mewahnya karena warna chrome ini. Nah, kalau misalnya kalian beli window liner dari Auto Project ini, kalian kan langsung dapetin satu set ya sahabat Toto, untuk bagian samping kanan sama bagian samping kirinya juga. Nah, kalau misalnya kalian tahu sebelumnya itu bahannya, kalau misalnya belum kita pasangnya seperti ini sahabat Toto, warnanya black dot biasa. Tapi kalau kita tempelin si window liner dari Auto Project ini, tampilannya benar-benar stand out banget, jadi eye catching juga, dan yang pastinya jadi makin stylish. Nah, ini dia window liner, dan kalian bisa lihat ya, ini perfect fit size banget, jadi tidak kelebihan, tidak kebesaran, dan juga tidak kekecilan karena sudah mengikuti banget bagian dari frame si jendela Hyundai Stargazer-nya. Ini dia window liner, dan langsung aja kita next ke aksesoris berikutnya. Selanjutnya di bagian bawah mobil juga udah kita pasangkan ini mud guard buat Hyundai Stargazer nih sahabat Toto. Ini dia pelindung bagian bawah mobil supaya kalau misalnya kalian ngelewatin jalanan yang penuh becekan, air kotor, dan juga misalnya kalau lagi nggak musim hujan ngelewatin jalanan yang penuh bebatuan, kerikil, ini tidak langsung mengenai si bodi mobilnya. Dan nggak cuma bagian belakang aja, tapi kalian akan mendapatkan langsung satu set, dua bagian depan dan juga dua bagian belakang. Jadi bodi mobilnya tetap aman dari misalnya kotor-kotoran becekan, air, dan juga kerikil-kerikil dan juga batu-batuan nggak bakal langsung kena mobil karena sudah terlindungi sama mud guard ini. Untuk bahannya kalian nggak perlu khawatir karena super kuat banget dan juga tebal banget tuh. Bisa dilihat ya, ini nggak penyok-penyok sama sekali. Tapi poin pentingnya adalah bahan mud guard kita ini juga super elastis nih sahabat Toto. Jadi kalau misalnya in case terkena trotoar, nggak bakalan langsung pecah. Jadi aman banget tuh ya. Dan pemasangannya juga nggak pakai pengebor-pengeboran sama sekali, sudah ada klip baut yang disesuaikan dengan ukur dengan bawaan si mobil Hyundai Stargazer-nya. Ini dia mud guard, dan apakah ada lagi? Langsung aja kita lihat aksesoris berikutnya. Aksesoris terakhir untuk Hyundai Stargazer ini adalah aksesoris rear door seal nih sahabat Toto. Ini adalah pelindung bagian frame pintu bagasi mobil. Jadi kalau misalnya in case kalian membawa barang-barang berat dan menjadikan tumpuan ini sebagai tumpuan barang bawaan kalian, ini nggak bakal meninggalkan lecet dan juga gores-goresan di bagian aslinya nih sahabat Toto, karena sudah terlindungi sama si rear door seal di Auto Project ini. Untuk rear door seal ini kalian akan mendapatkan satu set bagian kiri dan juga bagian kanan, dan sudah perfect fit size banget mengikuti bawaan dari si mobil Hyundai Stargazer-nya. Jadi kalian bisa lihat ini tidak ada celah lagi, sudah tertutupi semuanya bagian frame pintu bagasinya. Dan kalian juga bisa ngelihat untuk desainnya juga super stylish banget. Ini ada warna black tapi ada aksen chrome-nya. Jadi yang pastinya tampilan mobilnya juga makin keren dan juga makin stylish ketika kalian membuka frame pintu bagasi belakang. Tapi nggak cuma keren aja, ini juga fungsional banget karena melindungi bagian frame pintu bagasi mobil kalian dari lecet-lecet dan juga gores-goresan ketika kalian membawa barang-barang di bagasi. Nah, itu dia sahabat Auto, grebek Auto Project Garage hari ini, dan kebetulan ada Hyundai Stargazer yang melakukan pemasangan beberapa aksesoris dari Auto Project.
Karena kalian harus catat kalau misalnya Auto Project sudah menyediakan aksesoris buat Hyundai Stargazer. Dan juga kalau misalnya kalian punya mobil lain juga, langsung aja deh main ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Serko Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Atau kalau misalnya kalian nggak bisa ke sini, tenang aja, karena kita juga menyediakan layanan Auto Project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa nih, cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita @autoproject di Instagram, di TikTok. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video. Auto Project, bikin mobil auto friend. Bye-bye.